Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gilang Andriansyah, tentu saja di channel Gilang Tutorial. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat animasi subscribe dan like. Langsung saja kita ke tutorialnya. Ya, aplikasi yang kalian butuhkan adalah KineMaster ya. KineMaster ini kalian bisa download di Play Store atau nanti saya sediakan link downloadnya di kolom deskripsi ya. Ya, sebelum itu kalian harus download video animasinya ya. Kalian bisa download lewat Vidmate atau ya yang lainnya ya. Yang penting tersedia itu videonya ya. Ya, kalau kalian ingin lewat Vidmate, kalian pastinya harus membuka aplikasi Vidmate-nya dulu ya. Ya, itu udah pasti ya. Nah, langsung saja kalian buka animasi subscribe. Dan langsung pilih yang paling atas itu, yang grand screen ya. Nah, ketika sudah, langsung saja kalian buka aplikasi KineMaster-nya. Nah, ketika sudah dibuka seperti ini. Nah, ya, ketika sudah dibuka seperti ini, kalian langsung aja pilih ini, lalu asisten proyek, lalu langsung pilih aja. Langsung kalian pilih video yang akan kalian tambahkan animasi subscribernya itu ya, animasi sub itu ya. Nah, ini saya udah pilih nih ya. Saya udah pilih, terus langsung aja berikutnya terus aja. Ya. Lalu kalian pencet lapisan. Nah, ini lapisan, lalu kalian pencet media, lalu kalian pilih video yang video animasi yang kalian download itu ya, dari Vidmate atau dari ya dari apa aja lah. Nah, itu. Nah, ketika sudah kalian tinggal tempatin aja posisinya, kalian mau taruh di mana. Ya, kalau saya sih taruhnya di bawah sini aja ya. Bentar dulu. Nah, ini saya udah taruh di bawah sini ya. Nah, lalu kalian cari kunci chroma. Nah, ini dia kunci chroma. Kalian pencet lalu aktifkan. Ketika sudah aktif, otomatis green screen-nya itu akan menghilang. Tapi ketika sudah diputar, jadinya kayak gini. Nah, ya tuh. Subscribe, like, dan klik nomor lonceng ada juga ya. Nah, gitu. Jadi selamat mencoba ya. Ya, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Berikan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Untuk dukungannya, jangan lupa kalian klik subscribe, lalu kalian klik like dan klik tombol lonceng. Ya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.